semakin mencekam. Satu unit mobil pancing sudah terbakar, loader terbakar, semuanya terbakar, alat-alat. Saya akan sampaikan ada beberapa kejadian yang terjadi di PTGN ini. Ini akumulasi, artinya dari mulai kecil tiba-tiba menjadi besar, terus sampai ada korban dua meninggal dunia. Kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang meninggal dunia dari TKI, siapa yang dari TKA, dan kenapa meninggal dunia. Saya akan lakukan penyelidikan ini semuanya. Tapi saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi, karena kemarin memang kekuatan pengamanan itu sangat minim dan terjadi malam hari. Sudah kita evaluasi, saya bersama Pak Dandrem, Pak Toto, sama Pak Dandim, sama Kapolres sudah melakukan rapat dengan pihak GNI supaya kejadian ini tidak terulang, dan kita mengakomodir semua kepentingan masyarakat untuk keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku Utara. Jadi ya, rekan-rekan sekalian, korban-korbannya yang luka ada datanya semua, yang meninggal ada datanya semua, nanti sampai semua Kapolres. Dan pasti kehadiran kami di sini untuk memastikan semua laporan itu terjadi, dan melihat TKP sudah kita lihat semua. Dan memang harus saya sampaikan, kekuatan pengamanan tadi malam itu sangat minim dan kita tebalkan. Semoga ini menjadi evaluasi buat kita dan tidak boleh terulang lagi. Dan saya akan melakukan penyelidikan kenapa ini sampai terjadi, dan kita akan evaluasi. Kalau ada tindak pidana, kita lakukan penyelidikan. Itu saja. Ya, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Saya berharap, mohon doanya juga, semoga keamanan di Maluku Utara tetap terjaga. Situasi yang timasnya tetap terjaga. Saya terima kasih Pak Dandrem, Dandim, Kapolres, tetap menjaga semuanya. Itu saja dari saya, terima kasih.